Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. يا عليم علمنا من علمك كما ترضى به عنا يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد Hadirin jemaah sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah untuk kita meneruskan perbincangan tentang mengenai bagaimana satu suasana yang kita akan lalui yang disebut dengan sakaratul maut. Bila kita dekat dengan kematian, maka kita akan lalui satu saat yang disebut dengan sakaratul maut, dan kita akan melihat bagaimana satu suasana yang tak pernah kita lalui kecuali kita dapat nampak, dan kita nampak lihat ini berdasar pada apa yang telah diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga apa yang telah diceritakan dalam athar yang cerita tentang mengenai dalam Al-Quran Karim, cerita tentang perkara yang kita akan lalui nanti. Di antara perkara yang kita kena faham bila dekat dengan kematian kita ialah bagaimana sifat malaikat maut, waktu mana mereka nak cabut nyawa setiap di kalangan umat manusia ini. Bila dekat nak meninggal dunia, kita akan berjumpa dengan malaikat maut. Malaikat maut ni dia ada sifat dia, dan dia ada cara dia bila dia nak cabut nyawa seorang tersebut. Sebelum daripada ininya, kita dah sebut dah beberapa cara yang nak dicabut pada setiap nyawa setiap anak Adam ini. Kalau para hadirin sekalian ingatlah, kita belajar pada tahun yang lepas di mana kita sebut tentang mengenai malaikat maut ini, yang pertamanya dekat dengan manusia ni bila dekat nak meninggal dunia, benda yang akan berlaku pada dia ialah dia minta mohon ampun, mohon keampunan. Bila dekat nak meninggal dunia ni, kebanyakan manusia ni akan bertaubat pada Allah. Mulut-mulut manusia ni akan ulang dan ulang sebut pada Allah ni, inni tubtul an, sekarang saya taubatlah ya Allah. Kebanyakan perangai manusia begitu. Kemudian di saat itu, lalu malaikat akan cabar padanya. Malaikat akan cabar, kenapa yang kamu baru nak taubat sekarang? Waktu mana kamu dekat? Waktu mana kamu hidup dahulu? Kenapa kamu tak taubat? Bila sampai saat waktu mana dekat dengan kematian ni, barulah kamu nak ulang sebut inni tubtul an, sekarang saya taubatlah ya Allah, sekarang saya taubatlah ya Allah. Lalu malaikat pun cabar, waqila man raq, siapa yang boleh pulangkan balik roh kamu yang kamunya waktu mana sebelum daripada ni kamu beria sangat, yang kamu rasa kamu boleh panjang sangat umur kamu, sekarang siapa yang boleh pulangkan balik roh kamu? Lalu di waktu itu kita boleh dapati malaikat maut ni ada beberapa sifat yang akan berlaku padanya. Yang pertamanya, malaikat maut ni akan lemah lembut dalam cabut nyawa. Cabut nyawa orang mukmin ni dalam keadaan yang penuh dengan lemah lembut. Kita belajar pada muka surat 69. Kalau para hadiskan rujuk balik pada kitab ini, di mana lemah lembut itu akan berlaku. Cara dalam keadaan lemah lembut. Yang keduanya, dalam masa yang sama juga dia akan bagi salam. Orang mukmin, malaikat maut akan bagi salam, assalamualaikum. Setiap roh yang nak dicabut ni, dia akan bagi salam untuk nak keluar roh daripada jasad setiap mukmin ini sendiri. Kalau tidak ada salam, sampai berdiri depan kita ni, malaikat berdiri depan kita. Na'udzubillah min dzalik. Bila dia berdiri, dia sebut, wahai anak Adam,
Aku cari setitik air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari sepatah perkataan yang keluar daripada mulut kamu, sudah tidak ada. Aku cari selangkah yang kamu melangkah, sudah tidak ada. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Sebut keluar saja tu, sebut keluar, keluar saja roh kita ni, tak ada salam, tak ada apa. Itu menunjukkan kita ni bukan mukmin. Na'udzubillah min zalik. Orang mukmin dia akan bagi salam. Malaikat maut ni dia akan bagi salam, dia nak cabut nyawa dan dalam keadaan yang lemah lembut, cara demikian. Kemudian dalam masa yang sama, kalau kita perhati balik, ni di antara perbincangan kita lah sebelum daripada ni. Dan hari ni kita sambung lagi. Bagaimana lagi sifat malaikat maut bila dekat nak meninggal, nak cabut nyawa orang mukmin? Hamid Ibn Maimun pada muka surat 70 tu kan. Pada muka surat 70 tu, kita berhenti pada tajuk tersebut. Hamid Ibn Maimun menerangkan ayahnya pernah berkata bahawa dirinya termasuk salah seorang yang menghadiri Muttalib bin Abdullah bin Ibn Hintab. Dia adalah seorang yang baik. Dia sedang menghadapi kematian dengan penuh kesusahan. Salah seorang yang hadir dalam keadaan pingsan, mengigau. Lalu disebut, ya Allah, berikanlah kemudahan kepadanya kerana dia telah melakukan ini dan itu dengan maksud memujinya. Ini salah peristiwa yang berlaku di kalangan sahabat-sahabat. Bila berlaku dekat dengan kematian dia, dekat dengan kematian yang disebut dengan Muttalib Ibn Abdullah ini, lalu ada orang yang datang. Bila orang datang tersebut, dia tengok Muttalib Ibn Abdullah ini seorang yang baik, yang lurus orangnya, yang bagus pribadinya, tapi dalam keadaan yang susah, nak meninggal dunia tu nampak susah, pingsan orang. Bila pingsan tersebut, orang ni, mulut dia meracau, dia sebut, ya Allah, mudahkanlah pada dia, ya Allah, berikanlah kemudahan padanya kerana dia telah melakukan ini dan itu dengan maksud memujinya. Kemudian dia tersedar daripada pingsannya dan dia berkata, siapa yang berkata-kata tadi? Bila sebut demikian, orang menjawab, si fulan. Setelah itu dia mengatakan, sesungguhnya malaikat maut mengatakan kepada kamu, sungguhnya aku ini berlemah lembut kepada setiap orang mukmin. Waktu mana Abdul Muttalib tu dia dekat dengan kematian tu, bila tengok orang baca doa, ya Allah, permudahkanlah. Kita ni di cara kita, bila kita berjumpa dengan orang yang nazak, maka kita diajar supaya baca doa dia. Doa untuk apa dia? Ya Allah, permudahkanlah. Ya Allah, jangan payahkanlah. Kita minta, ya, kita sebut, ya Allah, jadikanlah keringanan untuk dia, ya Allah. Baca doa, sebut pada orang yang dekat nak meninggal dunia. Bila kita sebut begitu, waktu mana sebut tu, Abdul Muttalib ini pingsan kerana dengar suara orang baca demikian. Bila dia pingsan, dia tersedar balik, dia tanya balik, siapa yang baca doa tadi? Siapa yang sebut begitu pada saya tadi? Lalu dia pun jawab. Orang ramai jawab. Orang ramai kata apa dia? Orang ramai sebut. Orang ramai ni sebut terus. Dia kata, si fulan, si fulan. Dia kata, waktu mana dia sebut saja tadi, malaikat maut sebut pada aku. Malaikat maut sebut pada aku, aku akan berlemah lembut dengan kamu. Aku akan berlemah lembut dengan kamu. Ha, maknanya, yang ni penting. Bila siapa saja dekat di kalangan kita dekat nak meninggal dunia, kita ni kena bercakap. Kena baca doa kepada orang yang dekat nak meninggal dunia tu. Ya Allah, tolonglah. Ya Allah, bantulah dia. Jangan susahkan dia dan sebagainya. Ini cara pada diri kita yang demikian. Akhirnya, dia pun meninggal dunia. Demikianlah sebagaimana diriwayatkan oleh Zubair, Ibn Bak dan Ibn Asakir daripada beberapa riwayat-riwayat yang berbeza. Nak ceritanya, bila siapa saja dekat nak meninggal dunia, kita diajar supaya bercakap benda-benda yang baik. Doa yang terbaik pada orang yang dekat nak meninggal dunia. Bila kita doa ni, dengar tak? Malaikat maut dengar tak? Dengar. Malaikat maut akan jauh lebih lemah lembut dengan orang yang dia nak cabut nyawa tadi. Ini cara yang diajar dalam Islam. Kemudian, Ubaid bin Ibn Umar menceritakan bahawa suatu hari, Ibrahim radhiyallahu Ibrahim AS berada di rumah. Tiba-tiba masuklah seorang yang berpenampilan baik. Ini ulama-ulama sebut lagi. Ulama-ulama sebut, di antara sifat malaikat maut lagi, bila dia nak cabut nyawa seseorang, dia akan menunjukkan penampilan yang baik. Cantik je penampilan yang ada.
penampilan itu dalam keadaan yang bagus pada diri dia, rupa yang cantik keadaan padanya. Ibrahim pun bertanya, wahai hamba Allah, siapa yang menyuruh kamu masuki rumahku? Bila Nabi Ibrahim AS nak dicabut nyawa, dia tengok-tengok ada orang dalam rumah dia. Orang tu nampak handsome, nampak dalam keadaan cantik. Lalu dia pun tanya, kamu siapa? Nabi Ibrahim tanya, siapa yang suruh kamu masuk dalam rumah aku? Lalu dia jawab, aku disuruh masuk oleh pemiliknya. Lalu dia jawab terus, yang suruh masuk ni ialah pemilik dia. Pemilik yang suruh masuk. Ibrahim bertanya lagi, pemiliknya lebih berhak ke atas rumah ini. Lalu siapakah engkau ini? Pemilik ni, Nabi Ibrahim kata, pemiliknya akulah yang lebih berhak ke atas rumah ini. Lalu dia tanya balik, lalu siapakah kamu ni? Kamu ni siapa? Lalu dijawab terus, aku ini adalah malaikat maut. Sebut terus ni malaikat maut ni. Malaikat maut yang duduk dengan kamu. Aku telah diberitahu berapa ciri diri kamu, tapi aku tidak melihat ciri itu pada diri kamu sekarang ini. Nabi Ibrahim kata, aku diberitahu dah, dicerita dah ciri-ciri tentang diri kamu, tapi tak ada pun tanda-tanda ini pada diri kamu. Nabi Ibrahim AS sebut demikian. Lalu dia pun sebut, berpaling dah katanya malaikat maut ni, cuba kamu paling tempat lain dahulu. Nabi Ibrahim pun berpaling. Dia lalu melihat mata di bahagian muka dan juga di bahagian belakang kepalanya, sedangkan setiap rambutnya seperti gigi yang tegak berdiri. Waktu mana dia paling saja, maka dalam keadaan demikian Nabi Ibrahim pandang balik mata depan, kemudian mata belakang, dua mata ni. Kemudian sedangkan setiap rambutnya seperti gigi yang tegak berdiri. Rambut-rambut ni mencacak-cacak je rambut. Ani dipanggil demikian. Ani kena ingat betul-betul ni. Siapa yang rambut tegak-tegak tu macam malaikat maut, senang gitu. Senang gitu. Yang tegak-tegak rambut dia tu, ani malaikat maut tu, senang. Nabi Ibrahim kemudian memohon perlindungan dan hal itu seraya berucap. Lalu Nabi Ibrahim AS tengok je, Nabi Ibrahim AS pun terus dia sebut, lindungilah aku ya Allah. Kemudian kembalilah bentuk pada bentuk asal kamu. Cuba tunjuk balik bentuk asal kamu. Malaikat maut berkata, Ibrahim, sesungguhnya jika Allah mengutus aku kepada orang yang menyukai pertemuan dengannya, dia mengutus aku dalam bentuk seperti yang engkau lihat pertama kali. Dia sebut demikian. Kalaulah aku nak bagi tahu pada kamu, kalaulah ada orang yang dia nak meninggal dunia, tapi dia ni orang yang soleh, orang yang memang beria dalam hidup ni, bersedia untuk kematian, nescaya Allah akan suruh aku menunjukkan penampilan yang pertama yang kamu tengok. Orang yang dalam keadaan cantik, dalam keadaan tegak, dalam keadaan bersih dan dalam keadaan tak menakutkan. Tetapi kalau sekiranya orang tersebut yang dia tak bersedia, na'udzubillah min zalik, kita ni jangan tak bersedia dipanggil. Bila kita tak bersedia je, kalau kita tak bersedia, lalu ditunjuk wajah yang menakutkan sehingga menggerunkan wajah ini, yang menyebabkan dalam keadaan sedemikian rupa ini, dalam suasana yang sebegitu tu, menyebabkan kita jadi rasa takut dan tergamam. Takut dan tergamam ni, yang jadi masalahnya, kita jadi teragak-agak. Mati ke tak mati? Mati ke tak mati? Yang ni yang jadi bahaya. Yang menyebabkan ketakutan tengok malaikat maut itu menyadikan diri seseorang tak bersedia untuk menghadap di hadapan Allah SWT. Na'udzubillah min zalik. Wahab menuturkan bahawa sungguhnya Ibrahim AS melihat seorang di dalam rumahnya. Dia lalu bertanya, siapa kamu ini? Ini cerita lebih kurang sama je. Pernah satu ketika Nabi Ibrahim AS dia masuk dalam rumah. Bila dia masuk dalam rumah je, tiba-tiba dia tengok ada orang dalam rumah dia. Dia pun tanya terus, siapa engkau? Dia tanya, siapa engkau? Lalu dia jawab, orang itu menjawab, aku adalah malaikat maut. Dia sebut demikian. Aku adalah malaikat maut. Jika engkau benar, jika kamu betul, kamu malaikat maut, tunjukkan pada aku bukti yang membuatkan aku mengenal bahawa engkau benar-benar malaikat maut. Dia sebut, kalau betul kamu ni malaikat maut, cuba tunjuk yang menunjukkan aku kenal kamu malaikat maut. Malaikat maut itu berkata, palingkanlah muka kamu, palingkanlah wajah kamu, kamu palinglah tempat lain. Ibrahim lalu berpaling.
Kemudian dia melihat malaikat maut menampakkan dirinya dalam bentuk ketika dia mencabut nyawa orang mukmin. Paling saja lalu dia nampak wajah bagaikan bagaimana mencabut nyawa orang mukmin. Kemudian dalam keadaan demikian Nabi Ibrahim lalu berpaling. Paling tadi nampak wajah orang mukmin. Nabi Ibrahim melihat sesuatu daripada cahaya dan kilat yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Selanjutnya malaikat maut berkata, palingkan sekali lagi wajah kamu. Kamu paling sekali lagi, wahai Nabi Ibrahim, kamu paling sekali lagi. Aku nak tunjuk wajah aku. Nabi Ibrahim pun berpaling. Lalu melihat kembali. Sementara malaikat maut menampakkan diri dalam bentuk ketika dia mencabut nyawa orang kafir pula. Waktu mana dia paling mencabut nyawa orang kafir dan orang yang jahat, orang yang tidak mukmin. Siapa yang jahat ni? Orang munafik. Na'udzubillah min zalik. Selain daripada orang yang dinamakan dengan orang mukmin, munafik ataupun kafir. Tiga tu je dalam hidup kita atas dunia ni. Nabi Ibrahim AS rasa benar-benar ketakutan. Bila tengok keadaan yang berlaku tersebut, Nabi Ibrahim AS rasa takut. Sehingga kan berdiri bulu romanya dan perutnya menyempit. Nabi Ibrahim bila tengok saja suasana mereka yang nak cabut nyawa orang kafir dan orang munafik ni, Nabi Ibrahim AS rasa tegak diri bulu roma ni. Sehingga kan sempit perutnya. Sempit perutnya. Bahkan hampir sahaja nyawanya terkeluar bila melihat keadaan yang demikian. Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas mengatakan bahawa ketika Allah menjadikan Ibrahim sebagai kesayangannya, malaikat maut meminta Tuhannya agar mengizinkan dirinya memberitahu hal itu kepadanya. Allah mengizinkan malaikat maut lalu datang mendatangi Nabi Ibrahim dan memberi kabar gembira itu. Nabi Ibrahim pun mengucapkan Alhamdulillah. Ketika mana Allah mengisytiharkan Nabi Ibrahim ni Khalilullah, kekasih Allah. Waktu mana isytihar saja kekasih Allah, lalu dalam keadaan demikian malaikat maut kata, ya Allah, bagi peluang untuk aku nak jumpa dengan Nabi Ibrahim AS dahulu. Allah izinkan. Bila izinkan saja berjumpa dengan Nabi Ibrahim, malaikat maut perkenalkan diri dia. Bila malaikat maut perkenalkan diri dia, Nabi Ibrahim AS suruh Alhamdulillah kerana telah diizinkan oleh Allah. Jawabnya, wahai malaikat maut, tunjukkan kepada aku bagaimana kamu mencabut nyawa orang kafir. Nabi Ibrahim pernah minta, wahai malaikat maut, tolong tunjukkan pada aku macam mana keadaan yang disebut dengan kamu nak cabut nyawa orang kafir, orang yang tidak mukmin. Lalu Ibrahim, kamu tidak mampu untuk menyaksikannya. Katanya malaikat maut, kamu tak mampu wahai Nabi Ibrahim nak tengok muka aku waktu mana cabut nyawa orang yang tak beriman pada Allah. Lalu disebut, Nabi Ibrahim sebut, benar, sahutnya malaikat maut. Lalu menjawab, cuba palinglah. Kalau betul kamu nak tengok juga. Nabi Ibrahim berpaling. Beberapa saat kemudian, ia mengembalikan pandangannya. Ternyata dia melihat satu lembaga hitam di hadapannya. Bila paling saja, pandang balik. Bila pandang balik, tengok muka malaikat maut tu hitam. Bila tengok malaikat hitam, lembaga hitam, kepalanya sampai menyentuh ke langit. Tengok tu kepala tu, sampai menyentuh ke langit. Nak cabut nyawa orang yang tak beriman. Daripada mulutnya keluar api neraka. Daripada mulut tu keluar api. Satu gambaran. Nak cabut nyawa orang yang tak beriman ini. Dan tidak ada satu rambut pun pada tubuhnya. Tak ada satu. Dalam keadaan yang tak ada rambut pun di saat itu. Ibrahim pun pingsan. Nabi Ibrahim pingsan. Tengok keadaan yang berlaku ini. Lalu sedar kembali. Malaikat maut telah kembali pada bentuknya yang asal. Bila sedar balik, tengok malaikat maut dalam bentuk yang asal. Nabi Ibrahim kemudian berkata, wahai malaikat maut, meskipun orang kafir tersebut tidak mendapat ujian, kesusahan dan kesedihan. Wahai malaikat maut, katakanlah orang kafir ni, sepanjang dia hidup atas dunia ni, dia tak pernah rasa sedih, rasa sakit dalam hidup dia. Tak pernah dalam hidup dia rasa. Tapi, namun apa yang engkau gambarkan itu sudah cukup. Tapi bila dia tengok saja wajah kamu malaikat maut, bila nak cabut nyawa orang kafir tu, yang tu pun cukuplah rasa sedih dia yang dia lalui dalam perjalanan hidup dia. Katakanlah orang kafir ni, dia tak pernah rasa sakit, tak rasa sedih di hidup atas dunia ni.
Tak ada pun menimpa ujian yang ditimpakan ujian pada dia. Tapi dia tengok malaikat maut tu, Nabi Ibrahim kata, itulah kesedihan yang paling amat sangat dalam diri dia. Yang tu pun padan dah dalam hidup dia. Bagaimana saat nak cabut nyawa orang ni? Sekarang tunjukkan kepada aku, bagaimana wajah kamu waktu mana kamu mencabut nyawa orang yang beriman pula. Nabi Ibrahim AS minta malaikat maut, cuba tunjukkan macam mana wajah kamu waktu mana kamu nak cabut nyawa orang yang beriman. Lalu disebut berpalinglah. Paling, suruh paling. Bila berpaling saja, Nabi Ibrahim berpaling dan menoleh kembali. Bila pandang kembali, ternyata dia melihat seorang pemuda yang tampan dan berbau wangi dan berpakaian putih. Saya biasa sebut kan, kalau jemaah sekalian dekat nak meninggal dunia, tengok orang yang cantik, kemas, kemudian pakai jubah putih, tanda kita ahli syurga, insyaAllah. Kalau kita dapat yang ni, tanda kita ahli syurga. Tapi na'udzubillah bin zalik, bila datang saja dekat nak meninggal dunia, hitam, bau busuk, kemudian mengerikan, tanda na'udzubillah bin zalik kita ahli neraka. Na'udzubillah bin zalik, minta jauh balik daripada Allah keadaan demikian. Tapi kalau sekiranya yang diri depan kita tu, Allah, bau wangi, wangi semerbak, tanda kita di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Ada jemaah yang tanya pada saya, dia sebut, dia kata, ustaz, kadang-kadang dalam rumah saya kan bau wangi je, disebut demikian, bau wangi je dalam rumah, tak pakai, tak sembuh pun perfume, kadang-kadang bau wangi tersentuh dalam rumah. Ulama kata itu menandakan malaikat-malaikat yang datang, malaikat-malaikat yang sedang yang menghampiri diri kita, dan kemungkinan ada kemungkinan besar di kalangan ahli keluarga kita ia akan meninggal dunia di kalangan orang yang saleh, insyaAllah. Itu keadaan demikian. Kadang-kadang ada orang cerita, dia kata tiba-tiba je bang busuk. Dalam rumah ni ada bang busuk. Kadang-kadang kita tanya orang lain, bang? Tak bang. Tak bang pun. Tanya orang lain ni, ada bang? Tak ada bang. Ulama kata, itu di antara tanda-tanda kehadiran yang disebut dengan malaikat-malaikat yang nak cabut nyawa orang yang tak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min zalik. Di kalangan kita. Lalu dia mengatakan, wahai malaikat maut, meskipun orang mukmin tidak mengetahui pandangan yang menyenangkan dan kemuliaan. Wahai malaikat maut, kata Nabi Ibrahim, kalaulah sepanjang perjalanan hidup orang mukmin ni tak pernah dia rasa bahagia. Tak pernah dalam hidup dia ni rasa nikmat senikmat. Ada nikmat-nikmat tertentu. Kita ni kan, Allah bagi jugalah ada nikmat masa-masa tertentu yang kita rasa nikmat. Tiba-tiba, dalam hidup kita ni ada orang mukmin ni, dia hidup, dia tak pernah rasa nikmat. Tak pernah pun rasa nikmat dalam hidup ni. Memadailah dia melihat malaikat maut yang nak cabut nyawa dia itu, satu kenikmatan yang besar saat mana nyawanya nak dicabut dan dikeluarkan daripada tubuh badannya. Nabi Ibrahim AS sebut, katakanlah yang dalam hidup dia tak pernah rasa nikmat. Tak pernah rasa nikmat orang mukmin. Ya, tak pernah lah kita demikian. Tapi kita ni tentu ada masa-masa Allah bagi nikmat. Bila nikmat? Nikmat bila lepas pada periksa. Rasa nikmat je kita ni. Bila nikmat? Bila hari pertama melangsungkan perkahwinan. Ada juga rasa nikmat. Ada hari-hari yang Allah jadikan nikmat dalam hidup, nikmat gembira. Bila nikmat hari raya, kita rasa seronok berkumpul adik-beradik dan keluarga. Tapi katakanlah dalam hidup ni tak pernah pun rasa nikmat itu. Tak ada. Saya ni ustaz, tak pernahlah rasa nikmat. Makan pun tak nikmat, tidur pun tak nikmat. Tak ada nikmat dalam hidup. Tapi bila kamu tengok malaikat maut, Nabi Ibrahim kata, cukuplah yang tu menjadi nikmat yang paling utama dalam hidup kamu dibandingkan nikmat-nikmat yang lain pada diri kamu. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita lah insyaAllah yang Allah bagikan pada diri kita peluang demikian. Kemudian, namun apa yang kamu gambarkan itu sudah cukup. Imam Ahmad dalam Az-Zuhdi, dalam Az-Zuhd, Abu Syekh dan Abu Nu'aim menceritakan bahawa Mujahid mengatakan, bumi ini dijadikan untuk malaikat maut seperti sebuah gelas, sebuah bekas saja. Dia dapat berbuat sekehendak hatinya terhadapnya. Diciptakan para pembantu untuknya
ia akan mewafatkan setiap jiwa yang ada. Kemudian salah satunya, satunya mereka cabut. Ada orang tanya, ustaz, macam mana mereka maut ni cabut nyawa orang? Cabut nyawa orang. Orang ni merata atas dunia. Dunia ni luas. Tiba-tiba kadang-kadang kita kata, kat sini mati, kat sana mati. Kat situ mati. Ujung tu mati. Tempat ni, di negara tu mati. Orang ni mati, mati, mati. Ramai sangat. Macam mana? Lalu, kata dalam riwayat cerita, malaikat maut ni besar tak besar dia tu, bumi-bumi ni, macam dalam satu bekas je. Dalam satu bekas je, Allah jadikan. Bila dia nak cabut nyawa orang tu, dia pilih je, tung, 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 begitu je. Senang je dia nak cabut ni. Dalam satu riwayat yang lain, sebutnya bahawa bumi-bumi ni, di antara peha kanan dan peha kiri malaikat maut je. Peha kanan, peha kiri malaikat maut. Senang je dia nak cabut. Cabut nyawa orang ni, macam kita tengok semut lah, senang ceritanya. Kita tengok semut tu kan, semut yang banyak tu, dalam satu bekas, kita ni senang je nak lenyek-lenyek-lenyek semut tersebut. Senang je pada kita ni nak tindah-tindah begitu. Demikianlah malaikat maut. Allah jadikan malaikat maut ni sebesar mana, sekuat mana, kita nak gambarkan besarnya malaikat maut ni bila nak cabut nyawa seorang anak Adam ini sendiri. Maknanya tak ada orang yang boleh selamat. Bila nampak saja orang mandang muka kita, tenung je wajah kita, kita nampak keadaan itu. Kita tanya orang lain, nampak? Tak nampak. Tanda malaikat maut itu. Tanda malaikat maut dah. Yang sedang dekat dengan diri kita ni. Ini keadaan yang berlaku demikian pada diri kita. Abu Syekh menuturkan bahawa Hakim Ibn Utbah pernah berkata, dunia berada di tangan malaikat maut seperti bekas yang berada di tangan seseorang. Dunia-dunia ni, kalau nak gambarkan apa dia, berada di tangan malaikat maut je. Dunia ni, macam bekas berada pada tangan seorang. Maknanya besarnya malaikat maut ni, bila dia nak cabut nyawa orang tu, hanya sekadar apa dia, dalam bekas tu je. Dia pilih, terima arahan daripada Allah, mati orang ni. Ayat ni yang menyebabkan kegemparan yang berlaku di kalangan setiap manusia bila sampai ajal pada dirinya. Kemudian Ibnu Abi Ad-Dunya dan Abu Syekh meriwayatkan hadis dan juga Asy'ah bin As-Salam bahawa Ibrahim alaihissalam pernah bertanya pada malaikat maut, iaitu Israel yang memiliki dua mata di wajahnya, dua mata di tengkuknya. Nabi Ibrahim berkata, wahai malaikat maut, jika ada jiwa di bahagian timur dan yang lain berada di bahagian barat, lalu tersebar penyakit di muka bumi ini, sementara dua pasukan tentera saling bertemu, apa yang kamu akan lakukan? Wahai malaikat maut, katakanlah. Nabi Ibrahim sebut jiwa manusia di bahagian timur dan satu lagi bahagian barat, berada di antara timur dan juga barat. Waktu mana adanya penyakit yang banyak, kemudian ada pertempuran, ada perbalahan di antara manusia ni, macam mana keadaan kamu wahai malaikat maut? Kamu nak cabut nyawa orang ni? Lalu malaikat maut jawab, aku akan memanggil roh-roh itu dengan izin Allah hingga semuanya berada di jari-jari tangan ini. Aku akan panggil je seorang-seorang. Panggil seorang roh-roh ni, dipanggil begitu je. Sehingga semua yang disebut dengan semua roh-roh itu berada di jari aku. Bila berada pada jari aku tu, senang je nak tindas. Senang je nak gentil, senang kita ni. Maknanya bila dah semua tu berada pada diri aku ni, senang je aku ni nak lenyek-lenyek, nak penyek-penyek, senang kita ni. Itu senang bahasa nak suruh faham pada diri kita ni. Nak ramah-ramah pada kita ni, bila panggil saja sebelah timur, sebelah barat ni, aku panggil-panggil roh ni berkumpul. Bila roh tu berkumpul, aku pun senang untuk aku nak matikan seorang itu sendiri. Ibrahim melanjutkan, bumi telah dibentang untuknya, dibuat seperti sebuah bekas dan dia dapat mencapainya sehingga sekendap hatinya. Bumi-bumi ni macam satu bekas je depan malaikat maut. Dia boleh ambil bila-bila masa je. Kepegang-pegang-pegang untuk nak matikan nyawa seseorang itu sendiri. Kemudian Al-Hasan bin Ibnu Imarah meriwayatkan hadis daripada Al-Hakam bahawa Yaqub alaihissalam pernah berkata pada malaikat maut, tidak satu jiwa pun yang masih bernafas
melainkan engkau akan mencabut nyawanya. Semua nyawa-nyawa ni kamu boleh cabut begitu ke? Wahai malaikat maut, kata malaikat maut, ya, aku boleh cabut. Lalu bagaimana kamu melakukan sedangkan engkau berada di sini bersama aku dan berbagai nyawa berada di sebelah-sebelahan bumi sebelah sana? Macam mana kamu buat? Malaikat maut menjawab, sesungguhnya Allah telah menciptakan dunia bagi aku seperti bekas yang diletakkan di hadapan salah seorang di antara kalian. Dia dapat mencapai semua hujung sesuai dengan kehendaknya. Demikian juga dengan dunia bagi aku. Malaikat maut kata, macam kamu duduk depan bekas je. Bila aku nak cabut nyawa seorang ni, aku pegang je, aku tarik seorang-seorang ni untuk dimatikan orang tersebut. Maknanya tak ada orang boleh terlepas. Semua di kalangan kita ni akan berlaku kematian. Bila berlaku kematian, jangan ingat kita boleh lari. Lari daripada kematian itu sendiri. Saya rasa kalau ada orang boleh lari yang pertama atas dunia ni, raja-raja lah. Raja-raja mesti akan lari. Tak nak mati raja-raja. Mana ada raja-raja nak mati? Lepas mana tu yang kalau dia boleh lepas juga daripada mati ni, siapa dia? Doktor-doktor boleh lepas. Tapi doktor-doktor pun tak boleh lepas. Menandakan apa dia? Menandakan semua di kalangan kita ni akan menghadap depan Allah. Kalau ada orang boleh lepas lah. Kalau ada orang boleh lepas, maknanya ustaz-ustaz ni akan cari jalan untuk nak lepas. Saya di antara orang terawal senang kata. Nak suruh lepas jangan bagi mati. Tapi tak ada orang yang boleh lepas daripada kematian. Semua akan menghadap depan Allah, akan berjumpa dengan kematian. Oleh demikian, maknanya kamu jangan cuba untuk nak melarikan daripada kematian. Tetapi berusahalah untuk bersiap untuk saat kematian. Itu yang diajar dalam hidup kita. Nak lari, jangan fikir nak boleh lari. Tapi yang dalam hidup ni, kena fikir macam mana? Bersiap untuk saat mati. Tu diajar dalam hidup kita. Rasulullah sebut, ini tanda kamu cerdik. Bila kamu boleh bersiap untuk nak mati, itu tanda kamu orang yang cerdik. Al-kayis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang paling cerdik di kalangan kamu, orang yang mempersiapkan diri dia dan beramal untuk lepas pada mati dia. Ni orang paling cerdik dalam hidup. Kita tanya, nak bersiap apa dia ustaz? Ada 2-3 benda yang kena bersiap. Yang pertama, siapkan keyakinan. Keyakinan kita ni, letak keyakinan dengan Islam. Jangan berpaling tumit daripada Islam. Hanya Islam je dalam diri kita ni. Waraditu lakumul Islam madina. Yang ni bersiap yang pertama. Tolong kalau orang tanya, nak bersiap apa ustaz bila kita nak mati? Hanya Islam dalam genggaman kita. Jangan sikit pun pada diri kita ni teragak-agak terhadap Islam. Jangan ada pada diri kita ni tak percaya pada Islam. Ramai orang kita ni tak percaya pada Islam. Saya sebut banyak kali dah. Di mana-mana pun saya sebut. Orang kita ni tak percaya pada Islam kat mana? Tak percaya dalam ekonomi Islam. Orang kita tak percaya. Dalam sosial Islam, orang kita tak percaya. Pendidikan Islam, orang kita tak percaya. Orang kita tak percaya dengan pendidikan Islam. Orang kita tak yakin dengan pendidikan Islam. Kita tanya pada orang kita, tak hantar anak menghafal Quran. Dia tanya balik, ada masa depan ke? Dia tanya. Ada nak kerja apa ke? Kalau kita menghafal Quran ni, nak suruh jadi imam je ke? Tanya. Tengok bagaimana tak yakinnya kita dengan pendidikan Islam. Habis tu kita tanya, habis tu hantar anak belajar kat mana? Saya lebih percaya dengan pendidikan sekular dibandingkan pendidikan Islam. Orang kita tak percaya. Ekonomi Islam orang kita tak percaya. Sosial Islam tak yakin. Yang ni yang ramai di kalangan kita gagal. Gagal dalam kehidupan. Yang kedua, tolong persiapkan diri kita dengan amalan yang terbaik. Lepas pada keyakinan yang sahih kepada Islam, yang kedua, tolong siap dengan amalan-amalan yang boleh membantu kita untuk kita menghadap di hadapan Allah. Amalan apa yang boleh bantu? Saya biasa sebut, yang pertama, solat. Solat ni akan membantu kalian. Solat ni akan membantu dalam hidup kita ni untuk kitanya lepas pada kita mati nanti. Masuk dalam kubur je, solat di antara kena jaga. Yang kedua, kena jaga apa dia? Amalan yang kena jaga sangat pada diri kita ni. Jaga bacaan Quran. Biar rajin sikit baca Quran. Orang kita ni malas baca Quran. Yang teruk lagi tak boleh baca langsung Al-Quran Karim. Orang kita ada yang jenis demikian. Hidup dalam keadaan tak boleh baca Al-Quran. Jangan sampai peringkat demikian.
Siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia tak boleh baca Al-Quran, dia akan menyesal tak sudah dalam kubur nanti. Ni dalam diri kita Al-Quran, biar kita boleh baca Al-Quran. Kalau kita tak boleh baca Al-Quran, zikir. Zikir. Bibir kita ni sentiasa berzikir. Zikir apa dia yang terbaik? Sebut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ni orang panggil bersiap untuk saat kematian. Dia panggil demikian. Dalam amalan ni lagi, tolong banyakkan apa dia? Tolong banyakkan bersedekah. Bersedekah tolong banyak. Adik kita ni bersedekah. Lagi berusia, lagi bersedekah. Lagi umur kita ni dekat dengan kematian, lagi banyak bersedekah. Jangan jadi orang yang terperangkap macam saya sebut banyak kali sebelum daripada ni. Ramai mana di kalangan kita ni terperangkap. Dia je hidup dalam keadaan sibuk mengumpul harta untuk bekalan hari tua. Yang ni satu kesilapan dalam hidup dia. Jangan kita jadi orang macam ni. Simpan-simpan harta. Orang tanya kenapa? Dulu kan orang dah bagi tahu simpanan untuk bekalan hari tua, disebut demikian. Simpanan untuk bekalan hari tua. Siapa yang suruh dia ajar? Siapa yang ajar dia suruh jaga simpan harta untuk bekalan hari tua? Simpan untuk hari tua pun tak ada manfaat dah. Ramai mana orang kita dah tua dah baru dia nak manfaatkan harta dia. Dah terlewat dah dalam hidup. Kita ni kan bila kita tua baru nak buat rumah besar. Rugi kita. Saat mana urat-urat kita, sendi-sendi kita dah lenguh dah kita. Kita nak rumah besar buat apa lagi? Di saat mana kita berusia, anak-anak kita pun dah tinggal di tempat-tempat yang lain dah. Bila kita berusia, baru kita nak makan makanan sedap-sedap. Padahal waktu tu, kencing manis ada, darah tinggi ada, kita garuk pun ada. Kemudian ada semua dah penyakit pada diri kita. Baru kita nak makan. Jangan simpan untuk bekalan hari tua. Orang kita, dia simpan untuk bekalan hari tua, baru nak pakai fashion-fashion. Baru nak pakai fashion-fashion. Dia tengok model-model, cantik pula fashion tu disebut. Cantik pula. Cuba dia pakai. Bila dia beli, dia pakai, orang ketawa je fashion tu. Untuk diri dia. Maknanya tak sesuai dah. Habis tu bekalan untuk apa dia? Simpan harta untuk bekalan ke syurga. Orang mukmin ni, dia kena simpan harta untuk berbekal ke syurga Allah. Macam mana nak berbekal ke syurga Allah? Lagi kita tua, lagi kita ni banyak infak. Lagi kita tua, lagi kita bersedekah. Bersedekah. Jangan kalut lagi nak simpan. Jangan simpan harta kita, jangan. Gunakan untuk kerja-kerja Islam. Kerja-kerja Islam ni banyak kan? Guna harta-harta kita untuk kerja-kerja demikian. Dua, bekalan kita. Yang tiga, bekalan untuk kita nak meninggal dunia ni, supaya kita diselamat. Pada kita ni, jaga akhlak. Tolong jaga akhlak. Semakin kita berusia, semakin jaga akhlak kita. Akhlak-akhlak kita ni. Jangan sampai peringkat, lagi kita berusia, lagi buruk akhlak. Lagi buruk akhlak ni lah yang tak elok pada diri kita. Jaga akhlak. Pakaian kita, mula pakai baju warna jernih-jernih. Baju gambaran untuk kita ke syurga Allah. Pakaian kita ni, jangan pakai yang menyelah-menyelah. Bila kita dah tua-tua dah, pakai pakaian yang jenis-jenis je pada kita. Nampak kita ni ahli syurga dipanggil. Ni tua-tua pakai baju oren lagi senang kita ni. Tua-tua pakai baju lagi warna menyelah-menyelah. Jangan. Bila kita tua dah, dalam keadaan kita dah berusia dah, kita pun mula dah berpakaian dalam keadaan berakhlak dengan akhlak yang baik. Ni akhlak dipanggil. Ha, cara pada diri kita demikian. Pakai dalam keadaan pakaian yang salih di saat mana kita berusia ini sendiri. Contoh-contoh yang diajar supaya kita ni tak kalut di saat mana kita menghadap depan Allah. Nak lari tak boleh lari. Tapi diajar lagi pada diri kita ni untuk apa dia? Untuk bersiap sedia menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala. Ad-Dannuri menuturkan riwayat daripada Abu Qais Al-Azdi bahawa pernah ditanya kepada malaikat maut, bagaimana engkau mencabut nyawa dengan memanggilnya? Lalu nyawa itu pun memenuhi panggilan aku. Tanya pada malaikat maut, macam mana kamu nak cabut nyawa orang? Aku panggil nama dia. Aku panggil roh dia. Panggil roh dia tu, roh ni keluar je terus. Itu cara demikian. Disebut demikian. Panggil roh. Roh keluar. Wahai roh, sila keluar. Sebut keluar tu, roh pun keluar je. Panggil je. Dengan panggil tu, dia akan keluar terus. Ada yang lagi. Ada roh yang lagi. Yang lagi itu dia pegang pada kulit
pada daging-daging tu. Bila dia pegang pada daging-daging tu, tu yang jadi rasa ngilu yang amat sangat. Tu badan seorang. Dalam kitab yang lainnya disebut, ada yang roh ni tak nak keluar. Bila tak nak keluar, tarik. Tarik itulah yang sakit sangat di saat yang sedemikian rupa. Ni yang terjadi. Kemudian disebut lagi, Ibnu Abi Ad-Dunya, Abu Syekh dan Abu Nu'aim menuturkan riwayat daripada Syah Ibnu Khusaib bahawa mereka maut itu dalam keadaan duduk, sementara dunia berada di antara dua lututnya yang saya sebut awal-awal tadi. Macam dia duduk atas kerusi begitu, duduk begitu, kemudian dunia ni duduk tengah-tengah di antara paha dia, paha kanan, paha kiri. Bila begitu, dan di antara lutut dan buku catatan tentang ajal Bani Adam berada di tangannya. Sebelah tangan lagi, senarai-senarai nama orang yang nak dimatikan. Orang nak dimatikan. Tengah-tengah ni, nyawa-nyawa manusia. Nyawa-nyawa manusia. Digambarkan demikian. Kemudian, dalam keadaan sementara dunia berada di antara dua lututnya, dan buku catatan tentang ajal Bani Adam berada di tangannya, di hadapannya ada beberapa malaikat yang berdiri tegak. Depan dia, ada malaikat yang berdiri tegak. Nak cabut nyawa orang. Dia sendiri memperlihatkan buku catatan tersebut yang menjadikan mata tidak berkelip. Dia tunjuk pada malaikat. Tengok malaikat. Ni nama-nama orang yang akan mati. Nama-nama orang yang akan dicabut nyawa. Malaikat tu tengok tak terkelip. Nama-nama, siapa nama yang keluar, siapa? Orang ni, seorang nak dicabut nyawa. Dia sendiri memperlihatkan buku catatan tersebut yang menjadikan mata tidak terkelip. Jika dia mendatangi seorang hamba, dia mengatakan, cabutlah nyawa orang ni. Bila datang je pada seorang nak dicabut nyawa tu, dia sebut, cabut nyawa orang ni. Cabut nyawa tu, cabut terus. Nyawa di kalangan seorang sebut. Ibnu Abi Hatim dan Abu Syekh menuturkan bahawa Ibnu Abbas pernah ditanya mengenai dua jiwa manusia. Sementara kematian kedua jiwa disepakati dalam satu kelipan mata saja. Ada ditanya tentang mengenai jiwa manusia. Jiwa manusia ni, ada orang yang mati sekaligus. Macam mana dia boleh mati sekaligus? Ditanya soalan demikian. Padahal yang satu berada di bahagian timur dan yang lain di bahagian barat. Lantas dijawab, lantas bagaimana malaikat maut mampu mencabut nyawa keduanya dalam sekelip mata tadi? Ibnu Abbas menjawab, jangkauan malaikat maut terhadap orang yang hidup di bahagian timur dan di barat, di tempat gelap, di udara mahupun di lautan, adalah seperti seorang yang menghadapi sebuah meja yang dapat dijangkau daripada arah mana saja. Macam duduk atas meja begitu je, pegang je. Nak cabut nyawa orang tu, pegang begitu je. Nak cabut nyawa orang sekelip mata saja. Dalam keadaan nak cabut nyawa di kalangan umat manusia. Juwaibir menuturkan riwayat daripada Al-Kalbi bahawa Mujahid pernah mendengar Ibn Abbas mengatakan malaikat maut yang matikan seluruh jiwa telah diberi kekuasaan atas apa yang ada di bumi. Sebagaimana dikuasakan pada salah seorang di antara kalian apa yang di telapak tangannya. Bersama malaikat maut ada malaikat rahmat dan malaikat azab. Bila nak cabut nyawa tu, ada malaikat maut, ada malaikat rahmat, ada malaikat azab yang nak cabut nyawa ni sendiri. Jika memuafakkan jiwa yang baik, dia menyerahkan pada malaikat rahmat. Bila dia nak cabut nyawa orang yang baik je, yang soleh, dia bagi pada malaikat rahmat. Dan jika memuafakkan jiwa yang jahat, dia menyerahkan pada malaikat azab untuk dicabut nyawa. Dan di saat tersebut terazablah orang yang dicabut nyawa tadi. Abu Al-Muti' Al-Hamsi mengatakan, sesungguhnya dunia ini, baik dataran mahupun pergunungan, berada di antara dua paha malaikat maut yang ditemani oleh malaikat rahmat dan malaikat azab. Dia mencabut semua nyawa, lalu nyawa-nyawa tersebut diberikan pada malaikat rahmat, sementara yang lainnya diberi kepada malaikat azab. Lepas cabut nyawa orang tu, bagi pada malaikat rahmat. Lepas dia cabut nyawa orang yang dia tak suka ni, serah pada malaikat azab. Na'udzubillah min zalik. Tak jauhlah daripada Allah. Dalam riwayat cerita, bila nyawa kita dikeluar, roh kita ni keluar daripada mata kita, dia masuk dalam bekas. Bekas tu bau wangi sangat. Kalau bau wangi sangat tu,
tanda kita ni orang-orang yang soleh. Masuk dalam bekas. Saya biasa sebut ni, kalau para hadirin sekalian nak wangikan bekas kalian, saya baca dalam hadis Rasulullah, baca surah Al-Kahfi setiap malam Jumaat. Al-Kahfi menjadikan wangi bekas roh kita bila masuk dalam, bila kita menghadap depan Allah nanti, bekas kita ni masuk dalam bekas Al-Kahfi. Ini kelebihan surah Al-Kahfi. Satu saya pun nak ulang banyak kali. Dalam ceramah-ceramah saya sebut. Di kalangan kita ni, tiga surah je kita hafal. Tiga surah ni kalau kita sempatlah sepanjang perjalanan hidup kita. Tiga surah ni keutamaan pada kita. Yang pertama surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk ni kita hafal. Tak panjang pun. 30 ayat je. Kemudian yang kedua surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi tak panjang pun. 121 ayat ke surah Al-Kahfi kan? Tak panjang pun. 110 ayat. 110 ayat surah Al-Kahfi. Kemudian yang ketiga surah yang paling terpendek sekali dalam Quran. Surah Al-Baqarah dipanggil. Surah Al-Baqarah ni kita hafal juga. Dalam diri kita ni. Tak panjang pun. 286 ayat je. 286 ayat ni kalau kita boleh hafal. Tiga surah ni biada dalam dada kita. Bila kita menghadap depan Allah, bila kita menghadap depan Allah, ada tiga surah ni pada diri kita. Surah Al-Kahf, Surah Al-Mulk, Surah Al-Munjiyah wal Mun'iyah. Surah yang menghalang daripada azab kubur dan pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Surah Al-Kahfi, roh kita ni masuk dalam surah Al-Kahfi. Menghadap depan Allah tu, dalam hadis Rasulullah sebut, bila melayang roh kita ni naik menghadap depan Allah tu, semua malaikat-malaikat nampak. Semua malaikat-malaikat nampak. Kecuali dua makhluk je tak nampak. Jin dan juga manusia. Yang lain tu semua nampak. Makhluk Allah yang lain tu nampak. Naik dia roh tu berkelip-kelip, bercahaya-bercahaya, menghadap depan Allah. Sehinggakan Allah sebut, tentukan dia dalam syurga illiyin. Dan roh kita ni pun turun saja berada di hujung kepala kita. Yang kedua. Surah yang ketiga, surah Al-Baqarah, dia menghalang syaitan. Menghalang syaitan mengganggu kita. Bila kita dekat nak meninggal dunia, benda yang akan terjadi pada kita gangguan syaitan. Gangguan syaitan ni kebanyakan berlaku di kalangan setiap di kalangan kita. Syaitan ganggu macam mana? Syaitan ganggu ni. Dekat nak meninggal dunia, syaitan menyamar menjadi arwah ayah kita. Dekat nak meninggal dunia, syaitan menyamar menjadi arwah ibu kita. Syaitan ni ganggu. Ganggu kita, dia akan sebut, jangan mati dalam Islam, wahai anakku. Matilah dalam Islam liberal, disebut demikian. Wahai anakku, jangan mati dalam Islam. Matilah dalam Islam demokrat, disebut demikian. Matilah, kita pun pening kepala. Islam juga ni, dia sebut demikian. Dia confusekan kita. Yang boleh menghalang daripada gangguan tadi siapa? Yang disebut dengan yang disebut surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, syaitan ni ganggu. Bila ganggu ni, saya baca dalam hadis Rasulullah, dekat nak meninggal dunia dia ganggu. Bila kita ada surah Al-Baqarah, tak berani syaitan dekat dengan diri kita. Bila lagi syaitan ganggu? Masuk dalam kubur. Dah masuk dalam kubur tu, disebut dalam satu riwayat yang saya berjumpa, saya baca dalam satu riwayat kita. Bila dalam kubur tu malaikat tanya, "Ma rabbuka?" Siapa Tuhan kamu? Malaikat tanya tersebut, syaitan pun tunjuk, aku Tuhan kamu. Aku Tuhan kamu. Tanya lagi, "Man hadzal rajul?" Siapa lelaki ini? Dia pun tunjuk, aku Nabi kamu. Aku peneman kamu yang menyebabkan kita jadi keliru di saat yang demikian. Ini gangguan. Syaitan ini ganggu-ganggu. Yang boleh menghilangkan gangguan kita apa dia? Yang disebut dengan surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah menghalang gangguan syaitan pada seseorang. Lalu baca dan ulang. Rasulullah pesan banyak kali, bacalah surah Al-Baqarah dalam rumah kalian. Rumah yang dibaca surah Al-Baqarah, tak akan berani syaitan masuk dalam rumah yang dibaca surah Al-Baqarah. Rumah kita ni kan, dengar guli-guli dalam rumah. Dengar yang disebut dengan apa dia? Dengar orang berjalan dalam rumah. Kadang-kadang, dengar atap di atap rumah kita ni, macam musang je bergerak di atas atap rumah kita. Tiap-tiap malam pula tu, musang tu rajin pula datang rumah kita ni. Nak sebutnya jadi demikian. Ni gangguan dipanggil. Gangguan-gangguan syaitan yang sedang menggerakkan dan mengganggu dalam rumah setiap mukmin. Macam mana nak buat? Baca surah Al-Baqarah untuk menghilangkan gangguan tadi.
Kita berhenti sekat ni lah, insyaAllah kita sambung pada akan datang nantilah sikit lagi tentang cerita tentang satu suasana yang akan terjadi saat mana kematian dan bagaimana rupa malaikat malaikat yang nak cabut nyawa kita ni. Ada dua tiga tanda-tanda ni, insyaAllah kita akan bicarakan dalam bab ini nanti insyaAllah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mas sekalian, kat belakang sana nanti ada ni kurma ajwah, kurma yang ditanam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, yang yang saya dapat daripada kota Madinah, Madinatul Munawwarah. Dan kurma ni keluar daripada kebun Abdul Rahman bin Auf. Nak dapatkan yang ni payah ni, orang yang pergi ke Madinah pun sukar untuk dapat yang disebut dengan kurma sebegini. Saya dapat pun sikit je, baru sampai lebih kurang dalam dua minggu yang sudah baru ni baru sampai. Jadi ada kat luar, kat belakang sana lah insyaAllah. Mudah-mudahan. Kemudian ada kitab-kitab kat sana untuk kita jadikan rujukan pada kita. Yang kedua, jemaah tolong ambil pamphlet. Pamphlet saya sedang bangunkan sekolah tahfiz. Dan sekolah ni memerlukan dana untuk anak-anak yang menanggung anak-anak yang makanan anak-anak ni sendiri. Siapa yang ada rezeki lebih, yang dia nak wakafkan, dia nak tanggung anak-anak makanan pengajian anak-anak ni, tolong pergi ke bank, kemudian kemudian pergi ke Maybank ke, Bank Islam ke dan sebagainya, berdiri dekat mesin bank tu, semayang sunat istiqarah dulu senang kita. Nak derma ke tak derma, ambil je nombor akaun tersebut ataupun tengok dalam matancenter.com. Tengok dalam tersebut, saya memerlukan sangat tanggungan makan, kerana ramai yang tak boleh nak bayar pun. Macam tahun lepas ni, saya masih lagi terhutang dekat dengan 63 ribu lagi untuk makanan. Untuk makanan tak terbayar. Kita beli makanan-makanan ni tak dapat nak bayar keseluruhan tersebut. Kemudian ramai sangat yang tak mampu nak biayai pengajian tersebut. Tapi kita terpaksa juga meneruskan anak-anak ni menghafal Quran. Ada dekat dengan tahun lepas saja dekat dengan 700 ribu lebih yang tak dapat bayar yuran pengajian itu sendiri. Kalau jemaah yang ada kelapangan rezeki, siapa yang ada lebih sikit rezeki, dia tolong-tolonglah bantu anak-anak yang menghafal Quran ini. Anak di bawah jagaan saya ni lah. Tahun ni lagi ramai pelajar-pelajar yang menghafal Quran tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasul amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bilhaq wa anta khairul fatihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon keampunan dosa besar kami dan dosa kecil kami, ya Allah. Dosa yang sengaja dan dosa yang tidak sengaja kami lakukan, ya Allah. Di hari ini, ya Allah, kami berkumpul dalam rumah kami ini, ya Allah, datang membawa dosa-dosa yang banyak, ya Allah. Saat mana kami melangkah keluar daripada rumah kami ini, ya Allah, jadikanlah lebur dosa-dosa kami yang pernah kami lakukan sebelum daripada ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat kami melangkah datang ke rumah kami ini, ya Allah, kami membawa hajat-hajat yang banyak, ya Allah. Jadikanlah saat langkah kami keluar daripada rumah kami ini, ya Allah, dimudahkan untuk kami menunaikan segala hajat-hajat yang terkandung dalam jiwa ini, ya Allah. Saat mana kami datang ini, ya Allah, kami membawa anak-anak kami, ya Allah. Kami pohon agar anak-anak kami, ya Allah, menjadi anak-anak yang saleh, ya Allah. Jadikanlah anak-anak ini yang mampu untuk membantu kami waktu mana kami keseorangan di barzah nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kamulah yang mengetahui apa yang terkandung dalam kehidupan kekeluargaan kami ini, ya Allah. Seringkali saja rumah tangga kami, ya Allah, berantakan, dan seringkali saja, ya Allah, rumah tangga kami diuji dengan ujian-ujian yang banyak, ya Allah. Jadikanlah tadahan doa ini, ya Allah, mendamaikan rumah tangga kami, ya Allah, memudahkan perjalanan hidup kami ini, ya Allah, sehingga bibir kami mampu menyebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir kehidupan nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah umur kami ini, ya Allah. Ya Allah, di saat mana kami saat mana terbujur kaku jenazah kami nanti, ya Allah, kamu ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Di saat mana dimandikan jenazah kami nanti, ya Allah, kamu gugurkanlah dosa kami dengan guguran air merinjis suadan kami itu, ya Allah. Saat mana kami dikapankan nanti, ya Allah, kamu putihkanlah amalan kami lebih putih daripada kain kapan yang membalut jasad kami itu, ya Allah. Saat mana kami mula disolatkan nanti, ya Allah, kamu pilihlah anak kami yang paling salih, ya Allah.
yang akan mengimamkan salat jenazah kami, ya Allah. Yang akan mengusung jenazah kami, ya Allah. Yang akan membawa kami ke liang lahat nanti, ya Allah. Ya Allah, kamulah yang mengetahui, ya Allah, di saat mana kami berada di saat tersebut nanti, ya Allah. Jadikan barzah kami, ya Allah, barzah yang terindah, ya Allah. Jadikanlah barzah kami, ya Allah, barzah yang terindah, ya Allah. Saat kami berada di barzah nanti, ya Allah, ketemukanlah kami dengan arwah ayah kami, ya Allah, arwah ibu kami, ya Allah, arwah keluarga kami yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami di Illiyin, ya Allah. Kerinduan itu seringkali bertandang di hati ini, ya Allah. Rindu saat kami membesar dengan arwah ayah kami dahulu, ya Allah. Rindu saat kami berada di atas dukungannya dahulu, ya Allah. Rindu saat kami bersimpuh di sisinya, saat kami mendengar sesi-sesi kuliah dahulu, ya Allah. Rindu saat-saat demikian, ya Allah. Kecuali kerinduan ini hanya mampu ditadahkan tangan ini, ya Allah, mengharapkan kuburnya menjadi taman pada taman-taman syurga, ya Allah. Jangan kamu jadikan kuburnya di antara kawah pada kawah-kawah neraka, ya Allah. Ya Allah, bangkitlah kami di akhirat nanti, ya Allah, bersama dengan para nabi dan para awliya as-salihin, ya Allah. Sewaktu mana melayangnya suratan amalan kami nanti, ya Allah, terimalah suratan amalan kami sebelah tangan kanan, ya Allah. Jangan kamu terima suratan amalan kami sebelah tangan kiri, ya Allah. Kami takut dan kami bimbang terhadap dosa-dosa ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, senangkanlah kami melalui titian sirat nanti, ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus, ya Allah, bersama dengan para nabi dan para awliya as-salihin, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami, ya Allah, khususnya dosa kami terhadap ibu kami, ya Allah. Seketika dahulu, ya Allah, kami pernah bercakap kasar di hadapan ibu kami, ya Allah. Kami pernah menengking kata-kata ibu kami, ya Allah. Kami pernah mengguriskan hati ibu kami, ya Allah. Kami pernah memalingkan wajah kami, ya Allah, saat nama kami dipanggil dan dipanggil oleh ibu kami, ya Allah. Kami pernah, ya Allah, melukakan hati ibu kami, ya Allah. Masih berbaki lagikah redha ibu kami untuk kami saat ini, ya Allah? Ya Allah, kerana dosa-dosa inikah pula, ya Allah, yang menyebabkan hati kami menjadi keras, ya Allah? Kerana dosa-dosa inikah pula, ya Allah, yang menyebabkan anak-anak kami enggan mendengar kata bicara kami, ya Allah? Kerana dosa-dosa inikah, ya Allah, yang menyebabkan hidup kami seringkali diuji dan diuji dalam hidup ini, ya Allah? Ya Allah, seburuk mana pun kami, ya Allah, sekeji mana pun kami, ya Allah, sejahat mana pun kami, ya Allah, segunung mana pun dosa yang pernah kami lakukan di dunia ini, ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.